Ya. Cip-cip. Pendek kan? Mm-mm. Anak bayinya. Yang susu. Dadah. Hai sahabat Bida, salam jujuan dan bapak Turara Senina Amini Japi Kamberingan Ibas Kini Jujuan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Sahabat Bida, kita panenkan dulu seluruh sayur-sayuran kita di rumah, baru nanti kita pergi ke kebun labu ya sahabat Bida. Kebun labu, cabai kita di ladang ya. Jadi kita panenkan dulu ini, masih kita rumah dulu. Udah rindu tanaman kita cabe ini. Rindu dia sama Pak Uda. Rindu berat. Tuh, ambil dulu satu. Emak yang. Kan emak kan dah dulu nak kuning tu. Panggil dulu bapak dek, biar dia ambilkannya dek. Ambil plastik lah pak. Pak. Kuatlah berarti. Terpangan ni. Hai. Sini. Biar mau angkat dulu. Okey. Biar dia ambil Pak Uda aja dulu ke tesnya. Nanti makan itu tupai. Udah masak? Ini namanya berarti cok. Colkat. Jadi? Kates madu. Oh, kates madu. Kates pakai madu. Oh iya. Madu itu Pak. Madu. Pemadu. Dah. Dia walaupun kacang panjang kita kekurangan air sahabat Bida, tapi dia paksakan keluar ini cukup luar biasa. Ini cukup luar biasa dia membantu kami ini sahabat Bida. Pare pun begitu. Padahal kurang air ini. Sangat-sangat kurang air. Kalau banyak air ini, kalau udah kena hujan sekali aja ini melimpah buahnya ini. Ini aja ya syukur sahabat Bida. Pokoknya sedikit. Tapi buahnya luar biasa buat kami ini. Bisa untuk makan kami di rumah. Ini kenapa? Tidak kita bersihkan. Ini karena untuk pelindungin cabai kita. Ini aja dia mau keriting dah cabai pohon cili kita. Pohon cabai kita. Tapi ini memang kita tidak bersihkan supaya untuk berlindungan tanaman kita. Luar biasa. Tengok ini pendek, ini bukan karena apa, ini memang kekurangan air. Dengan harganya pun, itulah namanya kalau memang, kayak mana ya, makan dicukupkan sahabat Bida, makan dicukupkan. Seperti pepatah mengatakan, Tuhan mencukupkan segalanya apa yang kita perlukan. Dia lebih tahu. Makanya ini cukup luar biasa. Rasanya mau sedih juga, sedih, terharu gitu sobat. Biasanya nanam pun kami sama Pak Uda kayak gini. Kalau memang belum rezeki, tengok kalian lah. Pare kita di ladang sana. Pare di kebun cabai itu, di kebun labu dulu sama Bida. Padahal itu lebar kami nanam. Cabai ada 500 pokok kayak kemarin kan matian. Kurasa kalau memang belum rezeki, sebanting-banting kayak mana pun kita. Kalau belum katanya Tuhan lagi, belum memang sangat mudah. Tapi kalau ini memang pohonnya sedikit, kurang air lagi. Itu pun mengeluarkan, dipaksanya dia mengeluarkan buah ini. Cukup-cukup luar biasa.
ini sebenarnya sobat bidah, bayam-bayam ini pun untuk sekarang ini karena musim kemarau banyak orang nanam bayam enggak jadi, ini pun laku. Ini kemarin cabai kita tanam beberapa pokok matian gara-gara hujan panas. Ini hujan panas pun tapi tidak mengganggu pertumbuhannya dan mengeluarkan buahnya, walaupun semalam ada juga hujannya sedikit, tapi itu hujan garam, nggak tahu aku ya. Jajan anak sekolah lepas, makan tiap hari ditolong dia lah. Udah Pak, udah nggak kerja kemana-mana lagi pun memang. Serap yang putih semua udah atas kan, karena kusel. Kenapa Pak? Ini teman Jepai, pas kamu pergi kandangi pelang lo Bapak Minda. Itu jambu udah mulai lagi berbunga, itu udah lagi patah-patah lagi, udah nih buat banyaknya itu bunganya. Siap dulu jambu. Kesalahannya dengan batang jambu kini deh melari dari pokok jambu itu. Wala sedihnya lah bertubuhkan pendek ini, sikit tinggi seperti ini aja pun susah ngambil itulah kalau pendek.
Oke, sudah siap sobat duda kita panen memanen di sekeliling rumah kita. Nah, satu lagi rahasia, ayo ikuti dulu. Dari kemarin sebenarnya saya mau buat videonya. Kalian tahu enggak sahabat duda, semalam itu ada ibu bawa oleh-oleh dari Mekah. Di mana? Iya, Mekah ya. Karena oleh-oleh dia pulang dari sana, jadi dibawa dia lah ini. Jadi selama ini sih saya makan kurma. Tapi kan kurmanya di sini berair. Udah berair kari kurma itu sahabat duda. Udah berapa kali saya tanam tapi enggak tumbuh. Ah, udahlah. Tapi kali ini yang dibawa sama ibu itu saya semaikan. Sebenarnya saya tidak buat videonya, takutnya nanti nggak jadi juga gitu kan. Kadang kan gitu, udah kita semai nggak jadi, bi udah buat videonya takut malu kan, nggak jadi. Seringan kayak gitu bi udah kan, nanti nyemainnya buat video nggak jadi. Banyak sahabat bida, mari kita tengok. Wah, ini dia sahabat bida, pohon kurma bi udah. Aha, ini sahabat bida, ini kurmanya. Mudah-mudahan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini lagi 15, 16, 17, 18, 19 pokok sahabat duda. 19 pokok. Dulu pernah loh sahabat duda, ada saya nampak bibit kurma ini kan. Saya minta bagilah satu. Jangan dulu lah, kami pun belum tanam katanya. Dalam hati saya, kapalah aku punya kurma gitu. Akhir-akhirnya inilah tak disangka-sangka, saya mempunyai 19 pokok pohon kurma. Nanti kata Pak Uda kita kembangkan semua keliling ini nanti. Pokoknya kalau yang mana kita rasa nanti jangan terlalu dekat rumah kali, nanti kita untuk perbatasan ini kita tanam nanti ini sahabat Uda. Mudah-mudahan nanti menjadi, kalau berbuah nanti kurma Bi Uda ini enggak saya jual buahnya, saya bagi-bagi kepada sahabat-sahabat Bi Uda semua makan gratis. Karena katanya kalau kita tanam kurma ini 4 tahun udah berbuah. Karena udah kita telepon juga ada teman kita yang bilang 4 tahun udah berbuah. Itu pengalaman saya sahabat Bi Uda. Karena pingin kali saya mempunyai pohon kurma ini, dalam hati saya, ya Tuhan, kapan saya punya pohon kurma? Karena punya orang itu saya bagi satu. Satu aja dia bilang, "Jangan dulu lah, kami aja belum tanam, kami aja kurang," katanya. Ada. Itulah sahabat bida, saya mempunyai 19 pokok kurma ini. Doakan ya sahabat bida supaya nanti berbuah. Kalau berbuah pun nggak bisa kalian datang nanti kemari, asal kalian tanggung nanti ongkirnya, saya kirim kurma ini, saya bagi-bagi. Ingat ini sahabat bida, ingat ini. Ingat ya, sangka senangnya bida ini. Apalagi ini pohon tembakau saya sahabat bida, ini pohon tembakau saya kembangkan nanti bagi sahabat-sahabat bida yang menyuntil. Yang menyuntil ini nanti kita tak pusing lagi sahabat bida. Pohon tembakau saya udah besar ini kan, ini nanti tumbuh ini yang diiris sahabat bida, ini yang diiris. Nah, ini yang untuk disuntil. Waduh, itu anti ayam patahan apa tomatku, dah tomat apelku. Nah, ini dia sahabat bida, ini apa ya sahabat bida, apa nama tomat berstagi, tomat jus. Ini tomat jus ini mudah-mudahan menjadilah. Karena katanya aku bisa juga enggak menjadi di sini karena kan cuaca panas. Oke sahabat bida, inilah tanaman kita sebagian Bi Uda, perlihatkan kepada sahabat-sahabat Bi Uda. Terima kasih banyak buat dukungannya selalu buat Bi Uda dan keluarga juga. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Bi Uda. Sampai di sini dulu video kita hari ini, kegiatan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat Bi Uda.